Bukan anggota OKM Film dilarang masuk. Lu ngapain sini? Sorry. Gua liat brosur kalian di depan, katanya kalian nyari penulis skenario, kok mau daftar? Ya ampun, Wan, gua lupa. Tak, aduh lu tuh gimana sih, Tak? Kenapa ga lu tulis jam pendaftaran ya, Tak? Kalo kayak gini jadi ganggu nih, Tak. Wan, iya, sorry gua yang salah. Abis ini kita ngomong gede-gedenya bisa. Santai dong, jangan marah-marah gitu. Yaudah, skenario kita baca dulu. Nanti kalau kita oke, kita hubungin lo, ya? Oke. Yaudah, kita mulai lagi yuk. Yuk, stand by. Sorry, Wan, kita dari mana? Dari awal, Tata. Iya. San, ini bagus loh San ceritanya. Siapa yang nulis? Itu yang nulis Gali. Orang yang datang waktu pas kita syuting kemarin. Bagus ya? Iya, menarik gitu loh. Nah, itu orangnya. Misi. Ini cerita lo dulu. Iya, bagus loh. Duduk. Makasih. Cerita lo bagus juga sih, men. Tentang seorang cowok yang kehilangan ceweknya gara-gara tersesat di hutan. Cuman buat lokasi pegunungan pedesaannya ini nih, yang gue agak ragu gitu. Ragu apaan sih? Menurut gue gampang kok. Kita tinggal minta izin sama lurah setempat, terus kita bisa nginep di rumah warga, ya kan? San, lo tuh baca skenario-nya gak sih lo? Dia itu minta pegunungan pedesaannya itu yang klasik gitu, yang masih jadul tau gak lo? Yang masih belum ada kamar mandinya, yang masih pakai sumur, yang dindingnya itu masih terbuat dari rotan dan kayu gitu. Zaman sekarang kan susah banget desa kayak gitu. Ya juga sih ya. Hai guys. Hey, sayang. Hey, kenalin temen gue, Hana anak Mapala yang akan bantuin kita soal lokasi syuting. Kenalin nih. Halo. Halo. Gue Ridwan. Hana. Kebetulan gue saudaranya di sini. Oke. Woi, jangan lama-lama kali gue. Oh, iya. Hai. Jelasin kali proyek kita apaan. Oke. Jadi begini Hana, kita lagi pengen buat film pendek. Nah lokasinya itu di pegunungan dan pedesaan yang masih klasik, yang masih jadul gitu loh. Kebetulan kita sekarang udah punya ceritanya, kita tinggal cari lokasinya. Kira-kira lo tau nggak lokasi yang tepat di mana? Pedesaan klasik. Iya, desa klasik yang maksudnya desa yang rumahnya itu masih dari kayu-kayu gitu. Kalau bisa jalannya belum aspal,
Ya bisa dibilang desa yang masih asli dan gak tersentuh dengan modern. Gimana kalau Gunung Srengenge? Jadi di dekat gunung itu tuh ada desa namanya Desa Keranda. Serem amat namanya. Baru pernah denger gue, Desa Keranda. Di mana ya letaknya Gunung Srengenge itu? Gunung Srengenge itu termasuk anak dari Gunung Burangrang. Jadi ya memang masih banyak orang nggak tahu sih tentang gunung itu karena masih ketutup sama hutan rimba. Nah kalau Desa Keranda itu sekitar 2-3 jam dari Gunung Srengenge. Kayaknya kita harus hunting lokasi tepatnya deh. Dan kalau emang cocok, kita langsung syuting aja kali ya sana. Cakep, gue setuju. Gue udah lama banget pengen syuting sambil liburan, ya gak sayang? Iya dong. Sorry guys, jadi cerita gue diterima nih. Jadi kita kapan dong pergi hunting lokasinya? Minggu ini juga berangkat. Setuju. Kalau gitu kita mesti persiapan nih ya dari sekarang. Ngurusin. Nah, di sini kan Gunung Burangrang. Di sebelah kirinya itu ada Gunung Srengenge dan di bawahnya Desa Keranda. Nah, dari Gunung Srengenge ke Desa Keranda itu susu es. Gak pakai lama. Iya. Gorengan juga ya, Bu. Nih. Dapat enggak tadi foto-fotonya? Bagus banget. Keren ya? Lihat nih. Ini hasil loh. Iya. Keren. Bagus. Ngomong-ngomong berapa lama lagi nih? Kita mungkin sampai 2 jam lagi deh. Lumayan juga ya. 2 jam. Nah, ini dia. Es teh manis, kamu mau? Iya. Wah, tempe goreng. Kopi. Emang mau pada kemana? Kita mau ke Desa Keranda, Bu. Di Gunung Srengenge. Kenapa, Bu? Maaf. Saya mau tuh. Oh, Bu. Buru amat, Bu. Belum juga makan, Bu. Gak usah bayar. Tumben nih kayak gini, tumben nih. Makasih ya, Bu. Yaudah, yuk. Jarang gitu. Aduh, susah sih. Aneh. Tapi ibu-ibunya aneh banget. Iya sih. Ada apa sih? Kita diusir dari sini. Diusir? Iya. Kenapa? Gak tahu tuh. Tapi lumayan sih, dapat gratis. Yaudah, yuk kita jalan sekarang deh. Keburu sore. Yuk, yuk. Tadi tuh kalian kenapa sih? Kok bisa diusir gitu? Gak tahu ya jelasnya kenapa. Cuman tadi si Gali bilang dia mau ke Desa Keranda. Terus ibu-ibu itu malah nutup warung. Kenapa ya mbak desa itu ya? Guys, sebenarnya ada yang belum gue kasih tahu ke kalian sih tentang Desa Keranda itu. Apaan? Desa itu berhantu? Bukan itu. Terus? Desa Keranda itu sering disebut dengan desa kosong. Desa yang dimana gak ada penghuninya sama sekali. Gak ada penghuninya maksud lo? Ya tadinya sih desa itu desa biasa. Mitosnya,
dulu di sana tuh pernah tinggal seorang dukun yang ngeresain warga. Dukun itu tuh udah ngebawa banyak bencana buat warga. Banyak warga yang meninggal karena berobat sama dukun itu. Dukun santet! Keluar kamu! Kita pun akhirnya protes dan nyalahin dukun itu sebagai penyebab kematian keluarga mereka. Dobrak! Kemana? Kalian akan menyesal karena air yang kalian minum akan berubah menjadi racun dan racun itu akan menggerogoti tubuh kalian. Ternyata apa yang dikatakan itu adalah kutukan. Setiap warga yang minum air dari sumur, mereka akan terjangkit penyakit yang mematikan. Dan wabah itu tuh menyebar dengan cepat, sehingga semua warga kena dan mereka semua akhirnya mati. Nak, kamu kenapa, Nak? Nak, kamu kenapa, Nak? Makanya dari itu, desa itu disebut desa kosong, karena semua penduduknya terjangkit penyakit itu. Jadi desa yang lo rekomendasiin buat lokasi syuting kita itu desa kosong ini? Desa yang sama sekali gak ada orang? Yap. Ya tapi setahu gue sih, desa itu tuh masih utuh. Ya dalam arti gini, bangunannya tuh masih ada, rumah-rumahnya tuh masih utuh. Ya gue pikir sih, itu kan cocok buat lokasi syuting kalian. Iya, benar juga sih. Jadi kita gak perlu minta izin ke kelurahan dan kita bisa pakai lokasi syuting sesuai yang kita perlu kan? Iya kan? Iya. Yep. Dan lo bisa pakai tempat itu sepuas lo. Lo yakin nggak ada siapa-siapa di sana? Ya, namanya juga desa kosong. Ya cuman kan cerita tuh masih dari mulut ke mulut. Iya kita lihat aja kebenarannya. Gimana? Tapi lo tau kan letak tempatnya desa itu? Gimana kalau kita cari aja? Gua yakin sih kayaknya nggak jauh dari gunung yang kita tuju deh. Serius lo? Ntar kalau kita nyasar gimana? Pak, kan kita udah bawa kompas, bawa peta, bawa tenda, semuanya udah kita bawa. Terus apa yang ditakutin? Ya ampun, Tak. Lu kayak gak pernah naik gunung aja sih, Tak. Wah, parah lu nantangin gue. Hah? Nantangin gue. Oke, fine. Kita cari tuh udah sampai dapet. Seneng lo. Oke. Okay. Cakep nih kayak gini nih, pacar gue nih. Berhenti sih? Coba deh, kalian lihat deh. Itu pelang desa Randa, desa Keranda itu. Iya kan? Kita coba ya. Jalannya gitu deh. Yuk.
Han, ini beneran jalannya. Aduh. Han, ini beneran jalannya. Ya, kita cobain aja. Uy. Hati-hati. Awas. Guys. Guys, jadi ini yang namanya desa kosong? Asli ini ngeri banget. Justru ini yang bikin seru. Kalau beneran desa ini kosong, kita syuting minggu ini juga. Guys, ada yang ikut gua jalan-jalan? Yuk, yuk. Han, anak. Han, ayo. Gua ikut, Han. Ayo. Tati, tunggu. Sen, ayo. Sen, bentar. Akhirnya. Tati. Iya, ada gini ya. Gagal. Lo cari properti yang kita bisa gunain untuk syuting gak? Coba kan. Properti? Sadi. Iya. Yuk. Eh, San. Coba, San. Ambil dulu, San. Coba, San. Coba, lu cek dulu. Keren banget, Iwan. Wan. Gue udah pengen nih, Wan. Biar kumpulannya dulu, situ. Oke. Coba buka di lemari ya, Pak. Iya. Oke. Gue buka lemari ya. Sendal. Nih, gua dapat sendal. Sayang, kamu cek deh. Ada apa aja? Kamu buka dong. Maaf. Lihat di kamera dong, ada apa aja. Baik baju. Coba. Kayaknya cocok dari kamu. Iya, pas deh ukurannya sama. Iya, udah pakai. Beneran? Iya, coba pakai. Ini pakai beneran? Iya. Aja. Pokoknya dulu, kotor tau. Hana mana? Hah? Hana mana? Tau? Ini kayaknya di luar deh. Di luar? Han? Lain di mana? Hana? Hei, lihat deh, ini masih banyak loh kain-kain lain ini pasti rumah dukun itu.
Bagus juga. Ramuan hidup abadi dan penangkalnya. Ana. Sih di sini? Oh, nggak sih, gue cuma lihat-lihat aja. Ini kayak rumah dukun ya? Iya, bisa jadi sih. Ini jangan-jangan rumah dukun yang lo ceritain itu ya? Lo takut? Enggak lah, ngapain gue harus takut? Alah, lo takut kan? Si dukun itu matinya dibakar hidup-hidup. Lo takut kan arwahnya gentayangan? Enggak lah, ini cepet yuk. Kita cabut sekarang ya sebelum gelap ya. Wan, kita punya usulan yang seru. Iya Wan, gimana kalau kita nginep di sini semalam aja Wan? Ngapain sih? Kita kan harus hunting ke gunung segala. Tapi Wan, justru kita itu harus pelajarin tempat ini dengan baik. Lagian mumpung tempat ini kosong, ya kan? Nginep semalam deh. Iya Wan, kapan lagi coba kita bisa ngerasain nginep di pedesaan gratis lagi? Enggak. Udah kalian aja deh yang nginep deh, gue sih ogah. Kita bakalan tetap ketemu gelap sih sebelum sampai puncak Gunung Srengenge. Dan itu bakal bahaya banget buat kita. Bener banget. Jadi, mendingan kita nginep satu malam, kita api unggunan dulu kek, seru-seruan, ya gak? Besoknya baru kita lanjutin perjalanan. Terus menurut lo, kita buka tenda sekarang, besok paginya kita rapiin lagi gitu. Ribet banget sih. Wan, pikiran lo tuh yang ribet. Ngapain kita buka tenda? Di sini kan banyak rumah kosong. Kita tinggal aja di rumah warga yang paling nyaman buat kita tinggalin. Bener kan? Ya, Wan, lama banget sih mikirnya. Tadi siang siapa yang nantangin gue? Hah? Atau sekarang lo yang takut? Siapa yang takut? Oke, kalau kalian mau nginep, yaudah kita nginep semalam deh.
ya. Kalau perlu nih kita adain party gede-gedean. Yeay. Ayo bareng-bareng. Yuk. Yuk. Sandi datang mau foto kalian ya. Oke, lihat ini 1, 2. Oke. Kalian diem-diem mana aja nih? Gue fotoin dulu ya. Gue fotoin. Eh dong, senyum dong. 1, 2. By the way, kalian cocok juga jadi pasangan. Gak ada tuh foto yang tadi. Hah? Ini nih. Gila lah. Han. Wah, bagus banget. Lu mau kemana, Han? Mau pipis. Emang lu gak takut ya? Mau gue anterin gak? Emangnya lo berani ya pas gue tinggalin pipis nanti? Gak usah, gue sendiri aja. Thanks ya. Coba-coba diterangin. Kenapa lo? PDKT setengah-setengah sih lo. Pepet dong. Tok. Gitu. Ah. Gue abis malam. Rumah gede juga ya. Gua rasa ya, dulunya pernah ditinggalin Pak Lurah nih. Sotoy kamu sayang. Ya bisa aja sayang. Tapi ya Sen, menurut gua rumah ini tuh rumah yang paling layak buat dia tidur malam ini. Soalnya kan rumah yang lain itu udah lebih hancur daripada ini. Ya juga sih. Oke, gini aja ya. Untuk yang cewek-cewek boleh tidur di kasur situ. Untuk kita yang cowok-cowok di bawah aja nggak apa-apa ya. Oke. Okay. Yaudah, yuk. Kita prepare buat istirahat karena besok kita harus aktivitas lagi. Duh sayang, apaan sih emang kelihatan ya? Kelihatan sih.
kamu gak cuci muka dulu? Iya, ngeri begini menurut kamu. Eh, udah yuk tidur, ngantuk ya. Good night. Apa sih, San? Enggak. Gua tadi kayak ngelihat orang aja lewat sini nih. Siapa emang? Ya enggak tahu. Ya mungkin perasaan gua aja kali ya. Iya. Gak bisa sih. Apaan sih, San? Yang ditanda ada lah. Serius, ini gak bisa loh, San. Coba cek bensinnya dulu deh. Ngaco nih, masa bensinnya habis sih? Le, tolong ambil cadangan bensin dah, Le. Oke. Ketemu enggak? Bentar. Di mana ya? Enggak, bentar gua cari. Lu yakin bensin dulu masukin kemarin? Ya, aktif kata cadangan bensin. Oke, okay. Udah legal ya. Cadangan bensin ya, lurus.
Pokoknya gue masukin kemarin ke sini. Mana buktinya sekarang? Gak ada kan? Wan, lo udah nyalain gali gitu aja dong. Lo sendiri kenapa gak ngecek lo bensinnya habis? Hah? Ya, ya gue pikir kan. Tuh kan, sama kan alasannya kayak gali. Kalian berdua ini sama-sama ngerasa paling bener tau gak, padahal dua-duanya salah. Udah-udah gak usah berantem. Guys, kita harus ngubungin seseorang nih buat ngirim bahan bakar ke kita. Han, lo ngarang ya? Gimana cara nelfon? Dari kemarin kita gak ada sinyal kan? Ya tapi kan desa seluas ini masa gak ada sinyal sih? Pasti ada, kita aja gak tau di mana. Oke, gini aja deh ya. Sekarang kita semua nyebar dan cari sinyal ya. Kalau di antara kalian semua yang dapat sinyal, langsung hubungi seseorang. Gak usah pakai nunggu yang lain. Hana ikut gue, yang lain nyebar. Oke. Okay. Okay. Jadi sayang. Hana. Sorry ya soal tadi ya. Ngapain minta maaf ke gue? Ke Gali aja. Ya. Ya harusnya sih, cuman kayak di sini sinyal benar-benar susah ya. Parah banget nih. Gimana kalau kita mencari aja? Gue kesana, lu kesana ya. Lo yakin sendirian? Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Ya lo kan nggak tahu daerah sini, ya takut nyasar aja sih. Ya udah, gini aja. Pokoknya titik ketemu kita di sini lagi ya, oke? Okay? Ya udah. Hmm. Ya. Sorry. Ya udah biar gua aja yang kesana ya. Oke. Okay. Desa ini masih ada orangnya. Desa ini masih ada orangnya.
Hah? Lo ngomong apaan? Han, barusan aja gue ketemu anak kecil, Han. Pas gue panggil-panggil dia gak mau neok, Han. Terus pas gue mau pegang dia, Han, dia berbalik mukanya, Han. Dan mukanya tuh luka-luka gitu. Lo kan tahu sendiri, desa ini tuh desa kosong, gak ada penduduknya. Dan kita juga kan udah nelusurin tadi malam, gak ada siapa-siapa. Han, gue tuh barusan ngeliat sendiri, Han, dan dia ada, dia nyata. Kita cek bareng-bareng. Yuk. An. Ayo. Sayang. Ini kayaknya mitos yang kemarin diceritain Hana deh. Yang rumah dukun itu. Ya kan? Gila nih, horor abis. Guys, kayaknya kita harus cepet-cepet nyari sinyal deh buat minta bantuan sama orang lain. Buset, ini barang antik-antik banget ya. Asli, sayang, ini lumayan banget loh buat proti syuting. Wih. Bener banget kamu. Yaudah, kalau gitu mendingan sekarang kita kumpulin barang-barang ini buat properti syuting kita. Oke? Okay? Oke, siap, Sen. Jadi kau kumpulin ya. Di lemari ada apa ya? Pasti lebih kece barangnya. Coba aja mau buka. Au! Au! Sayang, kenapa? Hah? Kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Kok gak hati-hati sih ya? Sen, dia kenapa? Udah jangan banyak nanya. Mendingan sana kita bawa ke mobil ya. Dia ada tahan-tahan ya, Sen ya. Pergi, pergi. Gimana sih? Terus, terus. Terus. Mana? Itu Hanis itu. Di bawah. Di mana? Han, itu. Sih. Enggak ada apa-apa kan? Lo tuh cuman ketakutan lagi, Wan. Kalaupun emang di sini ada penduduknya, kita tuh udah ketemu sama mereka dari kemarin. Pelan-pelan, sayang. Iya, iya. Tahan ya. Udah dikasih obatnya kan? Udah. San, kok Tata bisa ketimpa kendi sih? Gue juga gak tahu gimana. Pokoknya tiba-tiba udah kayak gini. Udah, tahan ya. Tata kenapa? Gak tahu dia ketimpa kendi. Lah, kok bisa? Udah deh, panjang ceritanya. Terus gimana? Kalian dapat sinyalnya? Belum sih. Tadi gue dapat satu, San. Tapi tetap aja gak bisa dipakai buat telepon. Ya udah gini aja deh. Kita pencar lagi ya. Sekarang gue sama Sandi, lo Gal, sama Nana, oke? Terus Tata? Udah gak apa-apa, Tata pemberani kok. Lagian juga kamu bisa istirahat kan? Yaudah, pokoknya nanti sebelum sore kita usahain balik ke sini. Ya. Oke? Jangan lama-lama ya. Iya sayang, yaudah hati-hati. Yuk. Yaudah Tata. Kita cabut ya. Oke, udah yuk. Kamu istirahat ya. Iya. Hati-hati. Yuk. Hana. Ih, apa sih lo? Foto doang, Han. Ah, marah-marah lagi. Thank you.
lihat anak kecil di sini. Iya, San. Tapi gue yakin lo pasti gak percaya sama gue, kan? Tapi ini beneran, San. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Bahkan gue sempat nyentuh dia. Jangan-jangan yang gue tadi malam nyata. Maksud lo? Iya, tadi malam kayaknya gue ngeliat kayak ada orang lewat gitu. Gue pikir itu bayangan gue dan ternyata... Tuh kan, San. Gimana kalau ternyata di desa ini masih ada penghuninya, San? Ya, terus, kalau masih ada penghuninya, kemana mereka sekarang? Kenapa mereka ngelugur kita atau ngusir kita gitu? Itu suara siapa ya? Tata! 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 Tata yang ngilang, woy! Tata! 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 Ini pasti ulahnya mereka nih. Maksud lo? Ya penduduk sinilah, siapa lagi coba? Gak mungkin lawan. Penduduk sini tuh udah lama meninggal, gak mungkin dia masih hidup. Oke, kalau pun mereka masih hidup, ngapain mereka ngutip kita? Hah? Ya bisa aja mau mencuri atau mengambil uang atau apalah kita. Gak mungkin! Desa ini tuh udah bertahun-tahun kosong. Han, gue ngeliat sendiri, Han. Desa ini ngeliat sendiri semalam, ngerti gak lo? Guys, tenang dulu guys. Sebenarnya semalam gue lihat juga, tapi gue masih ragu. Tuh kan? Udah, stop! Lo pada masih mau hidupin ginian? Tata ngilang, woy! Gak bisa nyari Tata duluan! Sandi, tunggu! Bener juga sih, mendingan kita cari Tata yuk. Yaudah, kita kesana deh. Tata! Sayang! Tata! Tata! Sayang! Tata! Lihat apaan? Gua kayak ngeliat orang sana. Mana? Halo? Permisi! Aduh, gelap banget lagi. Han, ini apaan ya? Balikin!
Lu yakin di sini ada orang? Gue yakin banget. Ya udah, mendingan sekarang kita mencar. Lu nyari kesan gue kesini. Siapa tuh itu Tata? Tapi San. Udah sana sana. San. Tapi. Udah. Lu sana sih. Iya. Apa yang terjadi? Awalnya kita bareng, cuma tiba-tiba Sani ngeliat satu orang di salah satu rumah, dan kita coba nyebar buat nyari orang itu. Tapi tiba-tiba gue denger suara teriakan Sandi, dan setelah gue cari kemana-mana, Sandi gak ketemu, dia hilang. Hilang? Gila ya. Awalnya Tata, sekarang Sandi hilang. Sekarang lo masih gak percaya? Kok di desa ini masih ada penghuninya? Han! Hana! Han! Hah? Yaudah, sekarang gini aja ya. Kita kan gak mungkin nih nyari Tata sama Sandi malam-malam kayak gini ya. Karena terlalu bahaya buat kita. Sekarang mendingan kita balik ke mobil, oke? Karena mobil tempat yang paling aman buat kita. Udah yuk. Ayo, kita balik. Thank you.
sumurnya. Ngerasa aneh gak sih sama sikapnya Hana? Maksudnya? Gali, coba lu pikir deh ya. Siapa ngajak kita untuk ke desa ini, Gal? Hana kan? Ya kan? Terus dia berusaha meyakinkan kalau di desa ini tuh semuanya penduduknya udah mati. Udah gak ada kehidupan. Padahal kita udah ngeliat kalau masih ada yang hidup di desa ini. Kenapa Tata sama Sani bisa hilang dengan misterius, ha? Gak mungkin banget kan? Gue tahu nih, si Hana nggak mau kita tahu kalau rencananya takut kebongkar. Oke, tapi apa rencana Hana? Gue juga nggak tahu pasti, Gal. Mungkin Hana tahu kalau sebenarnya penduduk di desa ini masih hidup, tapi mereka nggak bisa hidup normal seperti kita. Dan dia berusaha meyakinkan kita kalau semua itu baik-baik aja. Dan kita dibawa ke sini sebagai umpan, Gal. Sebagai umpan untuk mancing mereka keluar. Ngerti ya? Yaudah, yuk. Coba kita cari yuk. Lu mau kemana? Gak, kita ini gak boleh diem aja, Gal. Kita harus minta atas sama Sandi sampai dapat. Terus kita langsung pulang, oke? Bentar dulu. Tapi kalau misalnya kita dicegat sama warga ini gimana? Ya makanya kita harus terus bareng jangan sampai terpisah. Gimana sih lu? Ambil senter. Ya oke. Ngerasa gak sih ada yang ngikutin kita? Apaan sih? Gak ada, udah yuk. Wan, lu denger suara itu gak? Apaan sih ya? Itu ada suara. Wan! Itu ada di belakang, Wan! Wan! Itu dari apaan? Zombie! Bukan. Itu bukan setan ataupun zombie, ya. Itu penduduk asli desa Keranda yang terkena wabah penyakit. Mereka belum mati, tapi manusia setengah hidup. Kalian gak bisa deketin saya sama siapa yang kalian ini nih. Stop! Itu suara anak.
dia ngapain? Kalian gak bisa nyerang saya. Karena saya nyiptain kalian. Jadi kalian harus tunduk sama saya. Cabut. Mana? Sandi, Tata. Asal kalian tahu ya, kita udah kemakan sampai jebakannya Hana. Hana itu otak dari ini semua, San. Kita sengaja digiring ke sini untuk umpan manusia jadi-jadiannya itu, San. Kita buat tumbang, San. Enggak, Wan. Dia juga ngebujuk gua, San. Untuk ikut sama dia, tapi gua gak mau. Gua benci banget sama dia, San. Gua benci, San. Wan. Tak gali mana tak? Tadi gali sama gua tak? Gali pasti tangkap juga nih tak? San, gali mana San? Wan, dengerin gua dulu Wan. Bukan kayak gitu, aduh. Wan, lo salah kalau nuduh Hana sebagai dalangnya. Lepasin kita, Gal! Gal, lepasin kita cepetan, Gal! Gal, lepasin kita, Gal! Gal, cepetan! Lu kok dimana sih? Ridwan. Ternyata lo orang yang gampang dibodohin nih. Bantuin kita ya, Han. Please, ntar gue kenalin deh sama anak-anak. Ada DOP-nya pacar gue, Sandy. Terus sutradaranya Ridwan. Kasih-kasih kok. Kayaknya gue ada sih pegunungan yang mungkin bisa cocok untuk film lo. Gue emang sengaja bikin Hana seolah-olah otak dari semua ini. Gue pernah sengaja naruh artikel soal desa kosong di markas Mapala. Dan kebetulan Hana yang nemuin. Desa kosong. Gue gak nyangka Hana ternyata sangat tertarik sama artikel itu. Dan gue ngerasa gue udah dapetin orang yang tepat. Apalagi kalian punya rencana bikin film di lokasi desaan. Ini semua adalah keberuntungan gue. Aduh ya, dingin banget. Sini, biar aku peluk ya. Gue datang ke sini sama cewek gue. Kita ngelakuin hal yang sama persis dengan apa yang kalian lakuin waktu itu di sini. Kita pesta dan bermain api unggun. Kita nggak tahu kalau selama ini penduduk desa itu masih hidup. Dan mereka hidup seperti zombie. Mereka selalu mengharapkan ada manusia datang. Agar mereka bisa menggunakannya sebagai persembahan.
Pak! Pak, saya janji, Pak! Saya janji, Pak! Saya janji, Pak! Kamu mau, Pak, lebih? Iya, Pak. Iya. Masa lepaskan pacar saya, Pak. Demi Andrea, gue pun ngasih penawaran Majaraya, ketua mereka. Kamu boleh saya lepas, tapi tidak pacar kamu. Dia baru saya lepas kalau kamu sudah menepati janji kamu. Makanya, gue sengaja bawa kalian kesini supaya gue bisa nebus pacar gue. Jadi cerita yang lo pikir itu cerita lo? Menurut lo? Tapi gak, lo yakin cewek lo masih hidup? Hah? Maksud lo apa? Iya, sesuai sama cerita yang lo bikin, lo kan gak akan ketemu lagi sama cewek lo, iya kan? Ya enggak lah. Majaraya pasti nempatin dia di suatu tempat tersendiri. Dia gak kenapa-napa. Karena Majaraya udah janji sama gue. Lo yakin ya? Mereka bisa nempatin janji? Diam lo! Lo yang diam, ah? Gue serius! Apa lo yakin cewek lo masih hidup, ah? Dan nungguin lo di sini. Diam! Pikir lo! Diam! Dia yang bagus sekali. Kamu sudah menepati janji kamu dengan baik. Di mana Andrea? Ada. Dia aman. Gua mau lo bawa Andrea ke sini sekarang. Setelah itu terserah. Lo boleh bawa mereka. Kamu nyuruh saya? Iya. Karena kita udah sepakat. Saya mau lebih dan kamu bebasin saya dan pacar saya. Gali-gali. Kamu kan tahu. Kami bisa hidup normal kalau sudah membunuh 1000 manusia. Kalaupun kamu membawa pengganti itu tidak akan cukup. Jadi untuk apa kami sia-siakan kamu dan pacar kamu? Jadi lu udah bunuh Andrea? Ya? Lu janji sama gua bakal bebasin gua sama Andrea setelah gua bawa banyak? Ya? Lepasin! 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 Manusia tetap jadi manusia. Mereka licik, menipu dan berkhianat. Thank you.
Pak. Pak, saya mohon jangan bawa dia, Pak. Pak, Pak, tolong Pak lepasin dia, Pak. Pak, Pak, bertahan saya. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, stop, Pak. Stop. Bu, tolongin gue dong. Sayang, sayang, kamu bertahan ya, sayang. Sayang. Jangan, Pak. Selama ini tuh Galih yang nyembunyiin bensin kita biar kita gak bisa keluar di desa ini. Yap. Sih, gak nyangka gue. Sorry ya, Han ya. Gue sempet nunggu dulu yang enggak. Abisnya muka lo nyurigain banget sih. Gue tuh tadinya cuma penasaran lagi sama apa yang ditulis dukun itu di bukunya. Tapi ternyata semua itu ada sangkut pautnya. Dan gue baru sadar belakangan ini setelah gue nemuin botol yang isinya ramuan penangkal kutuk itu. Aneh ya. Mereka bertahun-tahun tinggal di desa ini, tapi gak tahu kok ternyata ada penangkalnya. Mungkin tuh mereka tahu, Wan. Tapi mereka tuh gak berani untuk masuk ke rumah dukun itu. Karena apapun bersangkut paut dengan dukun itu, mereka tuh pasti takut. Gua aja cuma pakai liontin ini, mereka tuh takutnya setengah mati ke gua. Jadi, kapan nih syuting sini? Hah? Enggak. Makasih ya, gue gak mau ikut. Ya kan udah mulus, nah tak. Ogah. Mendingan sekarang kita cari lagi penulis yang lebih bagus. Lebih kreatif ceritanya. Gue nih ya, mau disponsorin ratusan miliar juga ogah. Yaudah lah, yuk kita pulang. Tunggu apa lagi sih? Selesai. Shall we go home now? Yo. Tak mungkin.
cerita apaan? Oke. Jadi begini Hana, kita lagi pengen buat film pendek. Nah lokasinya itu di pegunungan dan pedesaan yang masih klasik, yang masih jadul gitu loh. Kebetulan kita sekarang udah punya ceritanya, kita tinggal cari lokasinya. Kira-kira lo tau nggak lokasi yang tepat di mana? Pedesaan klasik. Iya, desa klasik yang maksudnya desa yang rumahnya itu masih dari kayu-kayu gitu. Kalau bisa jalannya belum aspal. Ya bisa dibilang desa yang masih asli dan gak tersentuh dengan modern. Gimana kalau Gunung Serengeng ya? Jadi di dekat gunung itu tuh ada desa namanya Desa Keranda. Serem amat namanya. Baru pernah dengar gue Desa Keranda. Di mana letaknya Gunung Serengeng itu? Gunung Serengeng itu termasuk anak dari Gunung Burangrang. Jadi ya memang masih banyak orang nggak tahu sih tentang gunung itu karena masih ketutup sama hutan rimba. Nah kalau Desa Keranda itu sekitar 2-3 jam dari Gunung Serengeng ya. Kayaknya kita harus hunting lokasi tepatnya deh. Dan kalau emang cocok, kita langsung syuting aja kali ya sana. Cakep, gue setuju. Gue udah lama banget pengen syuting sambil liburan, ya gak sayang? Iya yeah, dong. Sorry guys, jadi cerita gue diterima nih. Jadi kita kapan dong pergi hunting lokasinya? Minggu ini juga berangkat. Setuju. Kalau gitu kita mesti persiapan nih ya dari sekarang. Ngurusin. Nah, di sini kan Gunung Burangrang. Di sebelah kirinya itu ada Gunung Serengenge dan di bawahnya Desa Keranda. Nah, dari Gunung Serengenge ke Desa Keranda itu... Siapa ya? Mayan. Permisi. 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 Es teh manis, kamu es teh manis. Boleh. Es teh manis. Kopi susu es. Gak bakal lama. Iya. Gorengan juga ya, Bu. Iya. Nih. Dapat nggak tadi foto-foto ya? Bagus banget. Keren ya? Lihat nih. Ini hasil loh. Iya. Keren. Bagus. Ngomong-ngomong berapa lama lagi nih? Kita mungkin sampai 2 jam lagi deh. Lumayan juga ya. 2 jam. Nah, ini dia. Es teh manis, temu. Ya. Tepe goreng. Nice. Kopi. Emang pada kemana? Kita mau ke Desa Keranda, Bu. Di Gunung Serengeng. Kenapa, Bu? Maaf. Saya mau tuh. Oh, Bu. Dulu amat, Bu. Belum juga makan, Bu. Gak usah bayar. Tumben nih kayak gini, tumben nih. Makasih ya, Bu. Yaudah nih, yuk. Jarang ya. Kita diusir sih. Aneh. Ya, tapi ibu-ibunya aneh banget. Iya sih. Ada apa sih? Kita diusir dari sini. Diusir? Iya. Yeah. Kenapa? Gak tahu tuh. Tapi lumayan sih, dapat gratis. Yaudah yuk kita jalan sekarang deh, keburu sore. Yuk, yaudah, yuk. Yuk. Wan, ayo dong. Tadi tuh kalian kenapa sih? Kok bisa diusir gitu? Gak tahu ya jelasnya kenapa. Cuman tadi si Gali bilang dia mau ke Desa Keranda. Terus ibu-ibu itu malah nutup warung. Kenapa ya mbak desa itu ya? Guys, sebenarnya
deh yang belum gue kasih tahu ke kalian sih tentang desa keranda itu. Apaan? Desa itu berhantu? No, bukan itu. Terus? Desa keranda itu sering disebut dengan desa kosong. Desa yang dimana gak ada penghuninya sama sekali. Han, gak ada penghuninya maksud lo? Ya tadinya sih desa itu desa biasa. Mitosnya, dulu di sana tuh pernah tinggal seorang dukun yang ngeresain warga. Dukun itu tuh udah ngebawa banyak bencana buat warga. Banyak warga yang meninggal karena berobat sama dukun itu. Eh, dukun santet! Keluar kamu! Mereka pun akhirnya protes dan nyalahin dukun itu sebagai penyebab kematian keluarga mereka. Dobrak! Bagus loh, San, ceritanya. Siapa yang nulis? Itu yang nulis Gali. Orang yang datang waktu pas kita syuting kemarin. Bagus ya? Iya, menarik gitu loh. Nah, itu orangnya. Misi. Ini cerita lo, bro. Iya. Bagus loh. Duduk. Makasih. Cerita lo bagus juga sih, men. Tentang seorang cowok yang kehilangan ceweknya gara-gara tersesat di hutan. Cuman buat lokasi pegunungan pedesaannya ini nih, yang gue agak ragu gitu. Ragu apaan sih? Menurut gue gampang kok. Kita tinggal minta izin sama lurah setempat, terus kita bisa nginep di rumah warga, ya kan? San, lo tuh baca skenario-nya gak sih lo? Dia itu minta pegunungan pedesaannya itu yang klasik gitu, yang masih jadul, tau gak lo? Yang masih belum ada kamar mandinya, yang masih pakai sumur, yang dindingnya itu masih terbuat dari rotan dan kayu gitu. Zaman sekarang kan susah banget desa kayak gitu. Ya juga sih ya. Hai guys. Hey, sayang. Hey, kenalin temen gue, Hana anak Mapala yang akan bantuin kita soal lokasi syuting. Kenalin nih. Halo. Halo. Gue Ridwan. Hana. Kebetulan gue sutradaranya di sini. Oke. Woi, jangan lama-lama kali gue. Oh, iya. Hai. Jelasin kali.
Eh, lu gak baca tulisan di depan, ha? Yang bukan anggota UKM Film dilarang masuk. Lu ngapain sini? Sorry. Gue liat brosur kalian di depan, katanya kalian nyari penulis skenario, kok mau daftar? Ya ampun, Wan, gue lupa. Tak, aduh, lu tuh gimana sih, tak? Kenapa gak lu tulis jam pendaftaran ya, tak? Kalo kayak gini jadi ganggu nih, tak? Wan, iya, sorry gue yang salah. Abis ini kita ulang lagi adegannya bisa, kan? Yeah, santai dong, jangan marah-marah gitu. Yaudah, skenario lo kita baca dulu, nanti kalau kita oke, kita hubungin lo, ya? Yaudah, kita mulai lagi yuk! Yuk, stand by! Sorry, Wan, kita dari mana?